pemirsa Taper TV, apa kabar? Hebat luar biasa ya. Hari ini saya ingin menggunakan Turbo Chopper untuk membuat Oreo Truffle dengan cepat, nyaman, dan mudah. Karena Turbo Chopper memiliki 3 pisau yang dapat menghasilkan cacahan dalam waktu yang singkat. Bukan hanya mudah dibawa, tapi dia juga gampang dibersihkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya ingin membuat Oreo Truffle. Bahan-bahannya mudah nih pemirsa, hanya ada 3. Yaitu Oreo, lalu krim keju atau krim cheese, dan yang terakhir coklat putih. Nah, kita mulai ya pemirsa, saya buka dulu. Pertama saya masukkan Oreonya, lalu krim cheese, tutup. Nah, udah jadi kan? Nah, sekarang kita siapkan piringnya. Buka. Lalu kita copot pisaunya. Kita bentuk adonannya jadi bulat-bulat. Nah, lalu kita masukkan freezer selama 10 menit. Setelah 10 menit di freezer, sekarang kita masukkan ke dalam coklat putih. Dan yang terakhir, kita aduk-aduk. Lalu yang terakhir ada bubuk Oreo, kita taburkan sedikit. Nah, sekarang Oreo Truffle sudah siap santap. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan terus Tupperware Experience setiap hari Rabu jam 2 siang. Dadah!